Selamat datang di channel Ali Tule. Kali ini, saya mau sharing tipis-tipis cara menyimpan video CapCut ke galeri. Kita pilih di CapCut, ya, kemudian kita pilih edit, pilih di proyek baru. Misalnya, ini kita mengedit video, ya. Ini video yang kita edit, akan kita edit, kita tambahkan. Kemudian, setelah seperti ini, ya, ini sudah. Kita edit, misalnya kita ubah, kita potong, kita tambahkan suara, tambahkan teks, atau yang lainnya. Kemudian, untuk menyimpan ke galeri, teman-teman bisa pilih menu di sini, ya. Ada tanda panah ke atas di pojok kanan atas, kita pilih. Nah, ini sudah menyimpannya, ya. Siap untuk dibagikan. Ini disimpan ke perangkat. Oke. Jadi ini teman-teman bisa membagikan atau melihatnya di galeri ya. Jadi seperti itu cara menyimpan video CapCut ke galeri. Sekian sharing tipis-tipis kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.